Teman-teman, di sini ada tempat souvenir cangklir dia mandul. Ini es krimnya coklat dilelehin, habis itu di freezer. Kita mesti jaga kebersihan. Tong sampah yang plastik ini. Teman-teman, ini sungainya bagus banget. Wow, itu ada kambing. Mamam. Mamam. Sebuah rumah kecil. Dadah, sampai jumpa. Hai hai hai, welcome back to Veronica 168 YouTube channel. Halo guys, saat ini Vero mau jalan-jalan lagi ke salah satu tempat wisata di Bandung. Maribaya, ada yang udah pernah kesini? Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Veronica 168. Hari ini Vero mau bermain di Curug Main Baya. Yuk ikutin keseruannya Vero. Maribaya Bandung merupakan pilihan tepat bagi kita semua yang ingin merasakan kesejukan pegunungan di wilayah Bandung Barat. Maribaya berada di sebelah timur Lembang loh, dan lokasinya berupa pegunungan membuat tempat ini memiliki potensi wisata alam yang asri. Wisata Maribaya Bandung sudah ada sejak dulu dan dikenal sebagai lokasi pemandian air panas. Lokasi ini semakin berkembang sebagai tempat wisata alam yang gak pernah sepi pengunjung, baik bagi wisatawan Bandung maupun dari luar Bandung guys. Gimana? Kalian semua tertarik untuk kesini? Guys, kalau kalian mau kesini, harga tiket masuknya itu kalau weekdays di Rp35.000 per orang, tapi kalau weekend di Rp45.000 per orang. Dan jika ada wisatawan asing dikenakan Rp45.000 per orangnya. Oh iya, untuk usia 5 tahun ke atas bayar penuh ya. Jadi kalau belum 5 tahun masih gratis. Guys, jadi Maribaya ini adalah resort, tapi kita bisa kok bermain di sini tanpa menginap. Untuk harga tiketnya tadi Vera udah sebutin ya. Kalau misalkan kalian mau nginap di sini juga bisa, harganya berbeda. Kalau kalian mau ulang tahun, meeting juga bisa datang ke Maribaya Natural Hot Spring Resort. Dan fasilitasnya tuh ada banyak banget. Mau tahu nggak? Yuk ikutin terus Vero di video kali ini. Teman-teman, di sini ada tempat souvenir. Yuk ikutin. Bagus-bagus, tapi ini barang-barang zaman dahulu. Gelas zaman dahulu, cangklir zaman dulu. Sekarang Vero lagi ada di tempat penjualan souvenir. Kalian bisa banget nih cari barang-barang yang lucu supaya ada kenang-kenangan kalau kalian pernah datang ke sini. Dan rata-rata barang-barang di sini unik dan sangat Sunda banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini ada beraneka ragam patung dan ukiran lucu.
krimnya. Kita buka. Enak. Ternyata bukan es krim coklat. Coklat es krim. Kita mesti jaga kebersihan. Tong sampah yang plastik ini. Krimnya coklat dilelehin habis itu di freezer. Teman-teman, yuk kita ke dalam lagi. Vera lagi bermain di jembatan pelangi, yaitu pemandangan sungainya, berbusa sungainya, dan panas airnya. Lihat deh guys, Vero lagi ada di jembatan, lucu banget warnanya ya, kayak pelangi. Oh iya, di bawahnya itu seperti sungai gitu guys. Tapi jembatannya kayaknya tidak terlalu tinggi sih, jadi aman deh buat kita anak-anak. Selain itu, masih banyak banget nih yang bisa kita explore. Makanya Vero mau coba naik. Pengen lihat gimana sih keadaannya kalau kita lihat dari ketinggian. Selesai melihat Maribaya dari ketinggian, Vero mau ke jembatan pelangi lagi nih. Kalian tetap harus hati-hati kalau lewat sini ya guys, karena ini tuh jembatan gantung. Lihat deh, goyang-goyang kan? Tetap harus diawasin dan harus pegangan ya sama penyangga yang ada di jembatan ini. Yuk kita lihat ada apa lagi di sini. Ikutin Vero jalan-jalan lagi mengelilingi Maribaya. Ternyata di sini ada air yang mengalir, air terjun juga, dan pemandangan dari atas tuh cantik dan asri banget, adem pokoknya. Ada apa lagi di sini ya? Vero jadi makin penasaran. Vero mau coba lihat air terjun tadi dari ketinggian nih guys. Tuh lihat deh, gemercik airnya tuh terdengar banget, jadi Vero sangat tenang berada di sini. Oh iya. Ini itu namanya aliran lava Cikawari. Buat kalian yang belum tahu, kalian tinggal baca aja di papan ini. Jelas kok informasinya. Vero aja jadi paham. Gara-gara lihat air terjun yang tadi dan sungai yang mengalir, kayaknya Vero kepikiran untuk main air deh guys. Gimana kalau ikutin Vero untuk basah-basahan di Maribaya ini? Yuhuu! Wow, apa nih? Kayaknya Vero dapetin sesuatu deh. Coba kita lihat sama-sama yuk. Ada apa nih di tangan Vero? Anak kepiting!
kalau ada anaknya, jangan-jangan ada ibunya juga nih guys. Kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita injek terus kaki kita dicapit deh sama ibu kepiting. Kalau gitu Vera udahan aja main airnya, lanjut main ke tempat yang lain. Kira-kira ada apa lagi ya? Tunggu, kayaknya Vero melihat sesuatu nih. Apa ya? Kok kayaknya ada yang menarik di sana? Kita samperin yuk guys, sambil lihat-lihat pemandangan indah di sini. Wow, luas banget tempatnya. Kalau kalian suka foto-foto juga bisa kok guys foto-foto di sini. Di dekat air terjun, sungai, jembatan. Banyak banget spot fotonya ya. Nih lihat guys. Halo guys, sekarang Vera mau bermain sama kelinci. Wow, itu ada kambing. Guys, ternyata ini itu domba. Vero kirain kambing, tapi pas dilihat-lihat kok bulu dan kulitnya lebat banget, tebal gitu guys. Ternyata ini itu kayak yang di lagu Baba Black Sheep Have You Any Wool. Lihat deh, bisa dibuat benang wool juga nih nanti guys, kalau kita mau bikin mantel dan sebagainya. Ini hidungnya kenyal. Mama, hidung. Nyonya. Dari tadi Vero liatin ternyata rumah kelincinya tuh lucu-lucu banget guys. Unik-unik deh. Tuh lihat kayak rumah-rumah Eropa gitu. Kelincinya juga gembul-gembul. Bulunya lebat juga. Oh iya. Kira-kira di dalam sini ada apa lagi ya? Dadah, sampai jumpa. Wih, ada apa tuh warna-warni? Vero mau coba samperin ah, penasaran deh. Oh, ini arena bermain loh. Tuh lihat, Vero lagi climbing. Terus Vero juga mau nyobain permainan perosotan seperti di rumput gitu guys. Lanjut, Vero nyobain arena bermain di sini lagi. Kayak naik jembatan gitu, harus menguasai keseimbangan nih. Oh iya, ada apa lagi di sini? Vero mau manjat. Loncat deh, salah. 1, 2, 3. Yeah. Ini juga bisa sebagai alat olahraga loh, guys. Tuh lihat. Vero udah mahir kan? Tuh, hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Kita harus pegangan yang kuat, guys.
kalau lama-lama kayak gini kita bisa berkeringat. Jadi hitung-hitung kita lagi melatih otot kita jadi lebih kuat. Selain ada tempat bermain yang bisa melatih otot-otot kita kayak tadi, ternyata masih banyak nih permainan seru di sini, guys. Coba kita lihat lagi. Sini Vero kasih tahu. Pasti kalian gak akan bosan kalau main di sini. Lihat deh, ada supermarket, ada cafe, terus ada juga di sebelah sini kantor polisi. Nah, kita bisa nih coba untuk menjadi karakter mereka, guys. Jadi kasir, jadi polwan atau polisi. Ada juga hospital atau rumah sakit. Sekarang Vero mau cobain jadi kasir ah. Ayo siapa yang mau beli? Bayar ke Vero. Guys, kayaknya udah dulu deh kita main playground ya. Gimana kalau kita cari keseruan lain di luar? Kan masih banyak tempat yang belum kita explore. Ya kan? Habis naik perosotan ini, Vero mau ngajakin kalian keliling lagi. Halo guys, sekarang Vero mau berendam di curug Mariana. Berendam di air hangat bisa banget langsung kesini kayak Vero nih. Vero lagi berenang loh guys, dan airnya tuh hangat, gak dingin. Tuh lihat deh, ada yang tahu gak nama gerakan Vero ini apa? Capek juga ya guys berenang. Kalau gitu, Vero mau lanjutin kegiatan lain di sini. Gimana guys? Seru kan perjalanan Vero di Maribaya ini? Banyak banget aktivitas yang bisa kita lakuin di sini ya. Nah, sekarang Vero lanjut lagi berkeliling sebelum kita pulang. Nah, lihat deh. Ada tenda-tendaan. Plus ada bantalnya juga. Jadi, kita bisa beristirahat di sini. Ada sepeda ontel. Lihat deh, kayaknya ini udah cukup lama deh, guys. Udah cukup lelah nih bermain di sini karena banyak banget yang bisa kita explore di Maribaya ini, guys. Waktunya pulang deh. Tapi Vero senang banget bisa bermain di sini, dan kalian juga wajib ya untuk berwisata di sini karena tempatnya sangat menyenangkan. Jangan lupa terus ikutin kegiatan Vero di video-video berikutnya ya, guys. Karena Vero akan ajak kalian semua ke tempat yang menarik dan mengedukasi pastinya. Dadah. Halo guys, sekarang Vero sudah selesai bermainnya di curug Maribaya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.